ibu bapa, pantau anak bawah umur pandu kereta. Nampaknya semakin ramai kanak-kanak bawah umur yang berani membawa kereta. Dahlah tak ada lesen. Lepas tu, bahayakan nyawa orang lain. Tahap berani tu mengalahkan orang dewasa. Ahad lalu, seorang wanita maut manakala seorang lagi cedera apabila dia rempuh kereta yang dipandu oleh kanak-kanak berusia 14 tahun. Selepas siasat punya siasat, kereta yang dipandu tu rupa-rupanya milik rakan ibunya. Ogos lalu, sebuah MPV yang dipandu remaja 16 tahun merempuh food court dekat Melaka. Hasil siasatan mendapati, ibu remaja itu memintanya memanaskan enjin. Namun, dia tertekan pedal minyak dan mengubah kepada gear undur. Walaupun tak ada siapa yang cedera, tapi tetap risikokan nyawa orang awam yang ada dekat situ. Mei lalu, seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun mengejutkan orang ramai apabila memandu kereta lebih 2 km sebelum terbabas dan melanggar tiang lampu dekat Langkawi, Kedah. Bukan pandu seorang diri, tapi dekat tempat duduk sebelahnya juga ada adik lelakinya yang baru berusia 3 tahun. Bila dah jadi macam ni, takkan ibu bapa nak duduk diam je? Mak ayah, pantaulah anak masing-masing supaya tak menyusahkan orang lain. Kalau nasi dah jadi bubur, menyesal pun dah tak berguna. Jangan lupa like, follow dan share.